mengapa dikatakan benteng pendem? Karena benteng ini hanyalah pintu saja, atau gerbang dari penjara. Dan bisa kita bayangkan betapa seremnya kalau di penjara begini. Nah, ini adalah benteng tua yang tidak ada penghuninya. Dan sangat dimungkinkan sekali penghuninya di sini adalah makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya saat ini berada di Kota Ngawi, tepatnya di Benteng Van den Bos. Ini adalah salah satu benteng peninggalan Belanda. Benteng Van den Bos, lebih dikenal sebagai Benteng Pendem, adalah sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 meter x 80 meter dengan luas tanah 15 hektar. Lokasinya mudah dijangkau, yakni dari kantor pemerintah Kabupaten Ngawi kurang lebih 1 km arah timur laut. Letak benteng ini sangat strategis karena berada di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Jadi benteng ini letaknya adalah sangat strategis, yaitu di antara pertemuan dua sungai, antara Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Jadi memang ini dibuat oleh Belanda sebagai pusat perdagangan, sebagai pengangkut hasil panen, dan juga sebagai pertahanan militer pada kala itu. Sekarang kita masuk aja, kita lihat itu. Nanti ada berbagai macam tempat dari sekian bangunan ini. Ada bangunan utama dan juga ada tempat untuk pelatihan strategi waktu itu, dan juga ada ada juga makam di sini. Kita lihat aja kan. Ini kita sudah masuk ke bangunan utama. Jadi bangunan ini masih sangat utuh. Pada abad 19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya. Sudah kita lihat pemirsa bahwa benteng ini dibuat pada tahun 1839 sampai dengan 1845. Benteng ini dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Jadi di Benteng Van den Bos ini adalah dikatakan nama lainnya itu adalah Benteng Pendem. Orang sini mengatakan Benteng Pendem. Mengapa dikatakan benteng pendem? Karena benteng ini letaknya itu lebih rendah dari permukaan tanah pada umumnya. Dalam perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, perlawanan melawan Belanda yang berkobar di daerah dipimpin oleh kepala daerah setempat, seperti di Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirojo dan di Ngawi dipimpin oleh Adipati Judo Diningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo. Setelah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani pada tahun 1825, Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845, yaitu Benteng Van den Bos. Benteng ini dihuni tentara Belanda. 250 orang bersenjata bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes Van den Bos. Kemudian di sini ada beberapa macam bangunan, ada penjara, bekas penjara waktu itu, dan kemudian di sini ada makam. Ini ada makam yang hingga saat ini masih utuh. Kemudian di sebelah sana itu ada bekas penjara. Kita lihat sana. Dan pemirsa, sebelum bisa kita lihat penjara, kita sini dulu bahwa di sini ini adalah Bengawan. Jadi bangunan ini sangat tepat sekali, sangat strategis karena posisinya persis di pinggir Bengawan dan pertemuan dua sungai yang mana sangat
sebagai jalur lalu lintas, perdagangan maupun militer, pertahanan waktu itu. Kita lihat ke tempat bekas penjara. Ini di sebelah sini adalah penjara. Itu bisa kita lihat penjara. Mari kita lihat penjaranya siapa. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah bekas penjara waktu itu. Kita sudah lihat ini. Dan memang suasananya di sini sangat serem sekali menurut saya, karena memang ini adalah benteng tua yang tidak ada penghuninya. Dan sangat dimungkinkan sekali penghuninya di sini adalah makhluk halus. Ini adalah penjara. Nah, ini adalah penjara waktu lalu. Nah, ini adalah bekas penjara pada zaman kejayaan Belanda waktu berkuasa di sini. Selain di sisi sebelah kanan, ini di kiri kita, di sebelah kanan juga ada penjara sisi kanan. Itu bisa kita lihat, itu masih ada lampunya. Ini adalah pintu dari bekas penjara pada kejayaan Belanda berkuasa di Ngawi. Sebenarnya ini luas. Dalamnya ini luas. Jadi ini cuma pintu depan. Nah, ini hanyalah pintu saja, atau pintu atau gerbang dari penjara. Kemudian kunci. Jadi kalau kita lihat dalamnya itu sangat luas sekali. Dan bisa kita bayangkan betapa seremnya kalau di penjara di sini. Itu bisa kita lihat. Dalamnya sangat luas. Nah, inilah penjara pada masa itu. Sekarang kita naik ke atas. Ini adalah tempat pertahanan Belanda waktu itu. Ini kita dari atas. Itu bisa kita lihat. Nah, di sini adalah dulu merupakan loteng. Itu bekas-bekas kayunya masih ada, yang kemungkinan sudah hancur. Kemudian ini adalah sumur tua. Kemudian kalau struktur batanya itu sudah seperti struktur batu bata pada masa saat ini. Sangat beda sekali dengan struktur batu bata pada kerajaan Majapahit waktu itu. Jadi bangunan ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu pada masa pemerintahan atau Ratu Johannes Graaf van den Bos, dan dibangun oleh beberapa insinyur, dan juga salah satunya itu adalah dikerjakan oleh pekerja rodi.